Saat ini saya sedang berada di Cagar Alam Bukit Bungkuk, tepatnya di Sungai Sengolan Kiri. Kami tim survei dari Seksi Konservasi Wilayah 3 Duri, Bidang Wilayah 2 Siak, Balai Besar KSJ Riau, menemukan sepasang bunga bangkai tertinggi di dunia dengan nama latin Amorphopalus bigas sedang mekar. Bunga ini sangat langka dan merupakan endemik Pulau Sumatera. Bunga ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini selain Pulau Sumatera. Wilayah persebaran bunga ini juga sangat sempit. Tidak seluruh wilayah Sumatera memiliki persebaran bunga ini. Sedangkan di Cagar Alam Bukit Bungkuk sendiri, bunga ini baru pertama kali ditemukan di lokasi ini, yaitu Sungai Sengolan Kiri. Kami berharap habitat daripada bunga bangkai tertinggi di dunia ini dapat dilestarikan dari ancaman illegal logging, perambahan, dari perusakan habitatnya di pinggir sungai dapat dihentikan oleh tangan-tangan jahil. Demikian harapan kami, mudah-mudahan kedepannya kawasan kita utuh, flora fauna endemik dapat terjaga, kawasan hutan kita lestari. Salam lestari.